Saya Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Polwan yang ke-70. Pada usia yang 70, cukup matang, cukup dewasa, kita melihat bahwa Polwan telah berkiprah dan menunjukkan prestasi yang luar biasa. Polwan saat ini bukan lagi sekadar elemen pelengkap bagi organisasi Polri, tapi sudah menjadi kekuatan utama. Kita melihat bagaimana Polwan, meskipun berbeda gender dengan Polki, tidak kalah dengan polisi laki-laki. Bagaimana anggota Polwan bukan hanya berada di jalan, mengendarai motor besar, tapi juga berkiprah sama seperti polisi laki-laki. Di Papua, kita melihat bagaimana ada Polwan yang ikut operasi di Papua. Bahkan ada peleton Polwan tersendiri yang menjadi elemen perdamaian PBB di Afrika. Ini semua membanggakan bagi kita semua. Tapi saya selaku Kapolri belum puas. Karena populasi Polwan saat ini kurang dari 25% dari 440 ribu lebih anggota Polri. Saya ingin Polwan jangan kalah dengan Polki. Jangan minder dengan perbedaan gender. Karena Polwan memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Mulai dari sifat keibuannya, kewanitaannya, lebih resisten terhadap budaya korupsi, dan lain-lain. Dengan segala kelebihan-kelebihan ini, saya harap Polwan ke depan akan lebih maju. Saya ingin populasinya tidak kalah dengan Polki. Suatu saat saya ingin Polwan tidak hanya sebagai Kapolda. Insya Allah ke depan kita doakan Polri akan dipimpin seorang Kapolri dari Polwan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Polwan yang ke-70.